Halo guys, welcome to my YouTube channel dan kali ini aku akan mengenalkan salah satu startup properti penyewaan apartemen yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Langsung saja nih guys, kita buka di browser, tinggal ketik jendela360.com. Oke, kita tunggu saja. Dan untuk tampilannya seperti ini guys, kita juga bisa menyewa dan juga bisa menjual apartemen yang kita miliki. Nah, caranya gampang banget, kalian tinggal cari saja apartemen yang kalian butuhkan atau kalian cari di menu cari, tinggal ditulis saja, kemudian klik langsung deh dipilih apartemen yang kalian inginkan dan kita lihat-lihat dalamnya isi apartemen tersebut. Nah, asiknya di jendela 360 itu guys, ada yang namanya menu 360 virtual tour. Jadi kita bisa melihat secara langsung via online guys. Jadi contohnya seperti ini nih, misalnya di area swimming pool. Nah, kita bisa melihat ke arah sudut lain, atas, bawah, samping, kanan, kiri, seperti itu guys. Jadi memungkinkan kita hanya tinggal diam di rumah untuk melihat sebuah apartemen yang akan kita sewa. Simpel banget kan guys, kita nggak perlu keluar rumah panas-panasan dan macet-macetan. Ini kita lihat untuk daerah lain, misalnya untuk gymnasiumnya, kita bisa melihat luasnya seperti apa, kemudian fasilitas yang ada di gymnasium apa, kita bisa melihat melalui 360 virtual tour. Wah, keren sekali nih jendela 360. Nah, di sini juga ditampilkan untuk beberapa fasilitas yang ada di apartemen tersebut dan juga harga-harga unit yang ditawarkan guys. Untuk apartemen yang kubuka ini tersedia 114 unit yang disewakan. Kita tinggal pilih saja, misalnya salah satu contoh ini guys. Ini harganya itu sekitar 5.500 per bulan dan fasilitasnya lengkap. Kita bisa ngelihat di bawahnya ada deskripsinya juga untuk tampilan virtualnya di sebelah kiri. Dan selain itu kita juga bisa mengatur jadwal kunjungan secara langsung didampingi oleh tim jendela 360 untuk melihat apartemennya secara langsung seperti itu guys. Dan di sini juga tersedia nomor WhatsApp yang bisa dihubungi loh guys. Jadi kita bisa mengatur janjian via WhatsApp dan juga menanyakan sesuatu tentang apartemen melalui WhatsApp. Dan untuk metode pembayarannya kalian nggak usah khawatir guys, karena di sini bisa dibayar cicilan per bulan dan juga sudah bekerja sama dengan berbagai macam bank yang ada di Indonesia. Nah, ini untuk artikel yang aku buat untuk jendela 360. Langsung saja dibaca di situ guys untuk fasilitas dan juga keunggulannya di jochandra.com. Terima kasih telah mengunjungi channel Jo Chandra. Jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Bye bye.